meningkatkan nafsu makan, dia itu juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita, dan dia itu kayak vitamin juga sih menurut aku. 2 kapsul. Aku minum dulu. Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi di YouTube channel aku, Amalia Novianti. Hari ini guys, aku mau review produknya dari Gemuk Fit, yaitu di sini dia adalah obat untuk menggemukkan badan kita ya guys ya. Di sini tuh aku bakal review sedetail-detailnya dan sejujur-jujurnya ketika aku tuh konsumsi Gemuk Fit seperti apa. Tapi kalian jangan sampai di skip videonya dan tonton videonya sampai habis ya guys. Oke, jadi di sini buat kalian yang nggak tahu, Gemuk Fit itu adalah obat untuk menaikkan berat badan ya guys ya, atau bisa untuk daya tahan tubuh kita. Jadi tuh dia kayak vitamin juga dan bisa meningkatkan nafsu makan. Jadi cocok banget nih untuk orang-orang atau buat kalian semua yang ingin menaikkan berat badan kalian dan bisa membuat badan kita tuh terasa lebih berisi dan lebih sehat ya guys. Oke guys, jadi sebelum aku review lebih lanjut, kita kenalin dulu guys sih untuk produknya seperti apa sih. Di sini kalau kalian lihat untuk bagian packagingnya, kemasannya tuh dia Gemuk Fit kapsul penggemuk badan. Di sini tuh 60 kapsul ya guys ya, 500 mg. Di sini juga tulisannya jamu, dan untuk bagian sampingnya di sini ada cara penyimpanannya, cara pakainya juga. Di sini 2 kali sehari 2 kapsul. Di sini tuh dia juga ada diproduksi olehnya ya guys ya. Dan dia itu di sini herbal Indonesia, dan komposisinya juga ada, khasiatnya juga membantu memperbaiki nafsu makan. Dia itu udah BPOM dan udah halal ya guys. Dan dia itu juga ada varian madunya nih, jadi kalian gak perlu khawatir buat kalian yang gak suka kapsul, kalian bisa menggunakannya yang madu. Untuk harga masing-masing produk itu, yaitu yang madu sama yang kapsul, aku belinya itu di 128.000 guys. Dan aku itu belinya langsung di official Gemuk Fitnya langsung. Jadi tuh di sana kalian bisa banget konsultasi dulu, konsultasinya gratis juga. Dan kalau misalkan kalian pengen beli, langsung aja kalian DM ataupun di Shopee ataupun di TikTok itu ada guys mereka. Dan yang aku suka guys, kalian tahu aku tuh konsumsi ini. Ini dari berat aku 47 dan sekarang ke 49, itu dalam 2 minggu aku konsumsi ini. Memang nafsu makannya dia lebih kayak kencang ya guys ya, aku suka banget. Karena tuh aku banyak banget yang bilang aku tuh kurus guys, jadi makanya aku konsumsi obat yang ini guys. Dan yang aku suka banget guys, aku kan emang kalau cari obat itu kan kita harus yang bener-bener hati-hati banget ya guys. Dan yang aku suka banget, pas aku searching nih guys, aku sampai searching kayak gini di Google tuh kayak langsung muncul Gemuk Fit. Dan aku cari tahu juga kan, karena banyak banget artis yang udah cobain seperti ya Atta Halilintar, terus juga Judika, Brisia Jodi, dan di sini tuh udah tersertifikat BPOM ya guys ya, dan udah halal. Yang aku suka tuh kayak gitu, dia tuh aman banget untuk dikonsumsi. Dan untuk komposisinya ini tuh dia herbal banget ya guys ya, yaitu ada madu, kunyit, temulawak, temu ireng, jahe, dan royal jelly. Jadi dia tuh bener-bener herbal ya guys ya, yang aku suka kayak gitu. Jadi gak ada yang namanya bahan kimia tuh guys. Nah guys, kebetulan kan aku juga lagi konsumsi yang kapsul nih guys nih ya. Di sini tuh aku biasanya tuh minum di pagi 2, dan untuk di sore hari atau malam hari 2 kapsul, 2 kapsul gitu ya guys ya. Dan untuk yang madunya guys, kalau kalian mau yang madunya, itu kalian bisa menggunakannya di 2 sendok ya guys, 2 sendok makan, atau dicampur dengan air hangat itu. Cuman aku lagi konsumsi yang namanya yang kapsulnya nih, 2 kapsul. Aku minum dulu. Kayak aku tuh ngerasa enak banget ya guys ya. Dia tuh abis makan ya guys ya untuk mengkonsumsinya. Dan aku kebetulan udah makan, dan sekarang di sini udah jam 8:30 ya guys ya. Dan aku tadi udah makan jam 7-an. Jadi ingat konsumsi obatnya itu sesudah makan. Dan aku sih rekomendasi banget ya guys ya, jujur. Karena memang selain dia baik untuk meningkatkan nafsu makan, dia itu juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita, dan dia itu kayak vitamin juga sih menurut aku. Oke guys, jadi karena aku udah cobain produk ini, aku bisa jelasin ke kalian untuk kelebihan dan kekurangannya dari produk Gemuk Fit ini tuh seperti apa sih. Untuk kelebihannya itu, yang pertama adalah dia udah BPOM ya guys ya, udah aman banget, jadi kalian gak perlu khawatir untuk keamanannya. Dan untuk yang kedua itu dia udah halal, jadi kalian gak perlu khawatir nih untuk konsumsi obat ini. Dan untuk yang ketiga, dia itu kalian tahu herbal banget ya guys ya, yaitu komposisinya madu, kunyit, temulawak, temu ireng, jahe, dan royal jelly. Jadi aman banget dikonsumsi untuk tubuh kita. Dan untuk yang keempat kelebihannya itu, dia dengan packaging seperti ini, mau madu ataupun kapsul bisa dibawa traveling nih. Tinggal masuk tas aja, langsung jadi, kita travel guys kemana guys. Dan untuk
kekurangannya jujur di sini aku belum menemukan, karena memang sejauh ini aku pakai selama 2 minggu, ini tuh mau ke jalan 3 minggu ya guys ya. Dan sekarang baby aku naik 2 kilo, kan lumayan ya guys ya, dari 47 ke 49. Ini satu lagi nih guys nih, untuk mencapai berat badan ideal guys. Aku kan tingginya itu kan 164, jadi untuk mencapai berat badan ideal tuh aku harus beratnya tuh 50 nih guys. Jadi semangat 1 kilo lagi. Nah guys, gimana nih guys menurut kalian pribadi untuk produk Gemukfit ini? Pokoknya buat kalian yang udah cobain produk ini, kalian wajib banget komentar di kolom komentar aku. Jadi biar yang belum tahu sama-sama tahu reviewnya gimana. Dan kalau kalian tanya kan produknya worth it gak sih kan dibeli? Yes, aku jawabnya worth it banget. Aku rekomendasi banget, khususnya buat kalian yang ingin menaikkan berat badan dan juga rasanya lebih berisi gitu loh guys ya. Jadi yang enggak gemuk banget enggak. Dan di sini tuh kayak berat badan aku memang jadi naik 2 kilo dan aku memang kerasa lebih berisi aja sih guys ininya nih ya guys ya. Ketika aku konsumsi ini. Oke guys, kayaknya aku rasa itu aja guys ya, cukup video dari aku mengenai rekomendasi produk dari Gemukfit. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua, khususnya buat kalian yang ingin menaikkan BB. Buat kalian yang terlalu krempeng, ini wajib banget kalian cobain. Semoga bisa bermanfaat ya guys ya, untuk saudara-saudara kalian, teman-teman kalian. Dan kalau misalkan video aku bermanfaat, kalian bisa share kok guys. Pokoknya thank you so much for watching guys. Bye, see you on my next video.